Lihat dong peleknya. Nani? 2012 mau ganti pelek. Upgrade body kit. Fog lampnya juga udah pasang. Ya, body kitnya perpaduan dari Viper sama side kitnya pakai model Galaxy ini. Lumayan. Interior cuma upgrade double din aja. Wah, peleknya dari dalam. Ini pelek rencananya nggak dipasang, ditaruh di mobil. Oh, pelek second, ban juga second. Belakang ada spoiler, CD, kemudian ada sirip U. Tebak dong berapa harganya? Belakang juga ada rear cam. Untuk body kit belakang Viper. Lumayan Viper kalau disanding dengan side kit apa namanya Galaxy. Nah, ini dia bukan yang punya. Mas Brewo. Mau dibawa kemana, Mas? Oh, dia juga udah ada power window. Sudah tidak ada power engkol. Coba ya, power window-nya ya. Halus. Kaca filmnya jelek banget loh. Halus, warnanya halus, pasangannya juga rapi. Harganya per window berapa, Kak? 2.600. Wow, ambil untungnya banyak banget, 2.600. Biasanya 2.5. Beda sekali. Ini kita orinya nggak biasa. Biasa kan itu dengan KW-KW kita ambil dari originalnya dari Vios. Ini ori? Bohong. Masa ori? Ori Pak, ini bahan plastik bukan fiber Pak ini Pak. Kalau fiber memang agak murah Pak, lebih murah. Ya. Oh iya. Ini ori. Ini apa sih Pak? Tempat ini abu rokok. Bukan Pak, itu buat handle buat nutup buka Pak. Oh, iya. Kaca filmnya jelek banget ini bro. Ini belum dipasang Pak, maaf Pak. Belum dipasang kaca film. Kaca film lama ini Mas. Kaca film lama. Iya, rencana mau diganti baru. Ini tombol modifikasi untuk fog lamp. Ya kan, tapi dia ngikut lampu kota kan. Jadi mobil ini masih proses pengerjaan, belum selesai, sebentar lagi selesai. Tapi udah lunas ya? Sudah lunas. Sudah pasang level lock sama emblem, kaca film. Oke. Okay. Oh, alarm juga sudah, nggak ada alarm. Alarm. Kita lihat nanti hasilnya jadi bagaimana. Ada apaan di belakang? Wah, gawat. Banyak barangnya di belakang. Dia pakai subwoofer tambahan, terus ada ampli powernya juga. Ini bekas nih ya. Bekas. Ini apa nih? Oh, ini kabel-kabelnya bekas, pas kebakar bro. Ini eksplat kuningnya, buat unit bekasnya buat pulang nih. Ini ininya apa namanya ini? Power engkol tadi Pak. Power engkolnya cantik. Wah, lembut. Sirip U ini berapaan ya? 100 ribuan. 100 ribuan. Nyampe 100 ribu sirip U. Enggak ya? Jangan tambahin Pak. Untuk power window belakang juga kepasangnya rapi. Halus. Biasanya kalau yang kasar itu goyang-goyang pintunya, ini enggak.
Oke, itu aja. Dios Limo tahun 2012 sudah milik orang.